Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini aku mau berbagi resep cara membuat telur puyuh. Di sini ada telur puyuh. Kemudian di sini aku pakai cabai merah 10 biji dan cabai setan atau cabai cablek 10 biji. Kemudian aku pakai 2 buah tomat. Lalu di sini ada bawang putih 4 siung dan bawang merah 5 siung. Jadi di sini langkah selanjutnya yaitu aku mau rebus telur puyuhnya dulu. Dan ini semua sudah siap. Kini aku masukin semua bahan-bahan bumbunya ke dalam chopper. Di sini mau aku blender ya teman-teman. Teman-teman bisa di blender atau teman-teman mau diulek dulu nggak apa-apa. Ini aku blendernya ditambahin minyak ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahin air atau minyak juga. Ini aku blender sampai halus. Jadi ini sambal baladonya sudah aku blender dan sudah halus seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita goreng dulu telur puyuhnya ya teman-teman. Digoreng dengan minyak yang sudah sangat panas supaya matangnya maksimal. Telur puyuhnya ini udah matang, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita mau numis si bumbu baladonya ini. Jadi aku mau tumis. Sebenarnya ini aku tadi pas buatnya tuh ada kesalahan teknis, harusnya aku nggak tambahin minyak lagi ke dalam itu, tapi aku tambahin, jadi ini terlihat seperti terlalu banyak minyak ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, it's okay, lanjut aja. Yuk kita tumis-tumis. Nah, karena tadi pas aku blendernya belum aku kasih bumbu, di sini aku mau tambahin bumbu. Di sini aku pakai 1 sendok teh garam. Kemudian aku juga pakai 1 sendok teh gula pasir. Di sini aku pakai 1 sendok teh ya, teman-teman. Kemudian aku juga pakai penyedap rasa 1/2 sendok teh aja. Semua bumbu sudah tercampur merata, diaduk-aduk ya teman-teman sambil icip-icip rasanya sesuai dengan selera. Nah, di sini tuh udah ready. Terus aku masukin telur puyuh yang aku goreng tadi. Terus aku aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman. Nah, ini tuh tinggal kita aduk-aduk sampai tercampur aja. Terus ini tuh udah siap kita sajikan. Sudah tercampur merata, langsung aja kita sajikan ya teman-teman. Jadi ini dia telur puyuh resep ala Rosidawati, resep simple yang pastinya enak banget. Buat teman-teman yang mau coba buat telur puyuh, telur balado puyuh maksudnya, boleh banget ya teman-teman. Selamat mencoba, terima kasih.